Hai, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ariski dari kelas 11 Multimedia 2. Di sini saya akan mempraktekkan dasar-dasar permainan bola basket. Yang saya akan praktekkan adalah permainan passing. Ada 3 contoh passing dalam permainan bola basket. Yang pertama, ada teknik passing chest pass, yaitu passing ke dada. Yang kedua, ada bounce pass, yaitu mematukan dari bawah. Yang ketiga, ada overhead pass, lempar dari atas. Yang pertama, chest pass. Teknik awal chest pass adalah dengan memegang bola di dua telapak tangan dan posisinya bola ada di tengah-tengah atau antar dua telapak tangan, seperti ini. Saat melempar oper kepada teman, posisi bola harus sejajar dengan dada kita. Contoh passing chest pass adalah seperti ini. Bola yang akan dilempar harus sejajar dengan dada, kaki selebar bahu, dan lemparkan kepada teman kita. Yang kedua, bounce pass. Dalam passing bounce pass, kita harus memantulkan bola jarak 1 meter dari arah teman kita, lalu lemparkan ke bawah. Yang ketiga, overhead pass. Untuk mengoper overhead pass, bola kita harus ada di atas kepala kita. Demikian praktek bola basket yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.